fintech ya. Ambarawa Express. S35 kereta harus mengebel itu guys. Yes, mengat gua ngejebol guys. 201-83-34 fintech. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya guys. Welcome to my channel. Di jalur 2 datang dari arah stasiun Bangil ya. KA Komputer Surabaya Kota, Surabaya Kota Pasuruan ya. Berhenti di jalur 2 di stasiun Tanggulangin Sidoarjo. Itu penumpang sudah siap ya untuk naik. Jam 16.19 ya sekarang ya. Ya, ada yang turun juga ya. Ya, segera melanjutkan perjalanan ya, kereta api komuter. Ya, bersiap melanjutkan perjalanan ya. Tinggal, wow, sinyalnya sudah terangkat ya. Tinggal nunggu PPKN-nya ke lintasan untuk meniupkan peluit ya dan mengangkat semboyan ya. Lentera, ya, sudah di lintasan. Susi Mariana, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, itu petugas PPK sudah meniupkan peluit dan mengangkat semboyan ya, dan masinis kereta api sudah membunyikan bel panjang tanda untuk melanjutkan perjalanan ya. Wow, ngebul ya. Sedikit tapi. Susi Marina, maaf mas telat siap. Saya sekarang ada di stasiun Tanggulangin Sidoarjo, menunggu momen silangan KA Ranggajati dan Wijaya Kusuma jam 5 nanti ya. Pos KAI JPL 75 STTGA di depan itu sudah membunyikan sirine dan menutup palang pintu ya. Kereta api akan segera melintas dari arah stasiun Bangil menuju ke stasiun Tanggulangin ini ya. Kelihatannya kereta api Betmakola tanker ya, karena komputer barusan lewat. Jadi memang
nggak bisa diprediksi ya untuk kereta api Pertamina Ketel ini ya. Biasanya itu jam 3 datang, jam setengah 4. Ya, suaranya itu Pertamina itu, guys. C206 1339. CC206 13. Berhenti biasanya, guys. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas. Delapan belas tangki ya. Nggak tahu ya, kenapa kok mesti berhenti ya di jalur dua ya. Silangan juga nggak ada ya. Mungkin masinisnya ke toilet ini ya. Ini ke benteng ya, guys. Mengarah ke benteng untuk isi BBM ya. Ini rangkaiannya ya. Dilarang merokok penumpang GK 307751. Itu ya, 30.000 KM 31500 isi 30.550 liter isinya itu ya. Dicat 2022 berangkat ya. Sinyalnya sudah terangkat, you see guys, sinyalnya sudah terangkat itu ya. Otoritas PPKM sudah kasih akses untuk melanjutkan perjalanan itu ya, dengan diangkatnya sinyal dan ditiup peluit dan diangkat semboyan oleh petugas PPKM yang bertopi merah ya, langsung disambut bel panjang oleh masinis.